Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami Cuplik Samad. Di video kali ini kita akan mengetahui kondisi kapal tradisional Rembang guys, yang berasal dari Rembang. Kita akan mengetahui isi dari kapal nelayan tersebut guys, ada apa aja. Kita akan buka langsung. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Cuplik Samad. Pokoknya ditonton terus guys, biar tahu apa isi dari kapal tradisional Rembang. Loh guys, ini masih berlokasi di tengah laut guys. Ini banyak kapal nelayan yang tidak ikut melaut dikarenakan cuaca di tengah laut lagi tidak mendukung guys, lagi tidak mendukung. Loh, ini suasana di laut kita guys, banyak nelayan yang tidak melaut dikarenakan lagi sepi tangkapan. Kedua kalinya cuaca di tengah laut tidak mendukung guys. Kita akan tanya-tanya kepada kabinet kerja dari KM Lintas Negara juga guys. Loh, ini diisi pemain muda semua guys ini. Oke guys, ini lagi bersama Kak Mat. Kak Mat. Ya, gimana? Ini kan ini selaku kabinet kerja Kak ya. Ya. Yang dapat dua bagian guys, Kak Mat ini yang dapat dua bagian. Lu ber ngapain aja Kak Mat? Benerin tancangan. Oh, tali-tali ya, tali ya. Iya. Karena ya, tadi malam atau kemarin cuacanya tidak membaik, guys. Kak Mat, kalau di kapal KM apa kapal mini seperti ini ada apa sih, Kak? Isinya ada apa aja? Ada korsin. Ini korsin buat setting ya? Iya, buat setting ikan. Buat setting ikan. Lah, kalau nelayan seperti Kak, seperti ini settingnya berapa berapa apa berapa kali, Kak? Kamat. Settingnya berapa kali? Kalau malam, kalau malam berapa kali? Dua kali. Kalau musim seperti ini terkadang satu kali, terkadang dua kali ya. Tergantung penghasilannya, Kak. Ini lagi isin guys, kalau setting malam hari biasanya berapa kali Kak? Terkadang dua kali, terkadang satu kali, terkadang berarti berapa kali Kak Mat? Dua kali, terkadang satu kali, tergantung musim bulannya. Ya kadang cuaca ya, penting cuaca ya. Terkadang juga agak setting. Agak lu masalah apa Kak? Aduh. Ya, oh, gak setting kan? Cuaca. Oh, kadang tidak setting guys, kendala cuaca. Lu Kak Mat, kalau gak setting Kak, tidak dapat penghasilan Kak? Ya. Tidak dapat makan. Tidur sama makan aja doang sama ngobrol-ngobrol. Oh, dikarenakan cuacanya kayak enggak mendukung ya. Cuacanya agak menyatu. Enggak mendukung guys. Ini ada porsin. Kalau malam siang hari Kak, kalau siang hari loh, siang hari biasanya setting atau tidak? Siang hari itu tidak setting. Kalau musim seperti ini ya. Kalau musim barat? Setting. Oh, terkadang itu kalau musim barat itu sampai 6 kali settingnya Kak ya. Sampai satu hari baru selesai. Oh, itu musim barat Kak ya. Kalau musim pagi sampai sore. Oh, itu ini bersama kabinet kerja guys. Kalau musim baratan bisa satu hari Kak ya, siang di waktu siang hari. Kalau waktu timur seperti ini gak pernah pagi Kak ya. gak pernah siang malam doang tawurnya ya. Satu kali, kadang dua kali guys. Ini bersama Kak Mat. Ini Kak Mat namanya lah. Iya Kak Mat. Kak Mat ada apa aja Kak? Coba yang lain. Ini porsin buat setting. Ada apa aja Kak? Ini buat mana Kak? Mesin gergan. Oh, ini mesin gergan ini ya? Iya. Oh, buat setting. Buat setting. Ada nggak? Tali ini tali. Buat apa aja pokoknya ya? Buat apa aja ya? Buat semua aja, buat
untuk mengangkat ikan. Oke guys, coba kak, kamat ada yang lain. Mesin nggak, mesinnya juga kak, dilihatin. Kita akan mengikuti kak Mat. Loh, ini nakodanya guys. Ini nakodanya. Kak Madun. Kok Kak Madun, kenapa Kak Madun? Wes, ayo mulai. Nah itu buat apa kak itu? Membawa oli. Lah iya, mau ikan anggurnya wis dateng kok. Oh, ternyata orangnya ganas guys. Ganas. Anggurnya mau wis dateng kok. Madun, kita akan lihat cari yang tadi Kak Mat. Ini masih bersama Kak Mati. Kak, coba. Dilihat Kak Mati. Kak Mati, ada apa aja Kak di atas Kak? Peralatan apa aja? Coba dilihat. Di atas ini ada apa aja Kak? Ruang nakoda ini Kak? Radio. Ada radio Kak ya? Ini buat maaf guys, ada radio. Coba ada yang lain. Untuk berkomunikasi. Sama teman-teman ya? Iya. Ini peralatan yang dipakai di kanal guys. Ada GPS. Biasanya ada di bawah ada, pulang guys. Ini biasanya di mana? Coba dilihat di sini, ini tempat GPS. Oh. Ini tempat sounder, berarti bawa sounder sama GPS kak? Iya, ini untuk mengacak ikan yang ada di bawah laut. Oke. Nah, GPS nya kak, itu sebelah situ ya? Iya, ini GPS, ini tempat nakodanya, setir. Nah ini kak, di belakang ini kak, tempat apa ini? Hiburan para ABK, musik TV full. Sama full kak yo. Full salon. Di sebelah sini tempatnya para ABK untuk beraktivitas atau hiburan kak? Iya. Yang lain ini sebagian dari isi kapal nelayan tradisional Rembang guys, yang berasal dari Kragan. Kita coba cari yang lain kak Mat. Iya, iya. Di sini akan melihat mesin gimana kak? Lambar. Di sini ya. Kapal, ada mesinnya kak ya? Iya. Kita lihat ya, guys. Mana mesin dari kapal ini guys? Coba kak, mana kak? Ini mesinnya kak ya? Iya. Mesin ini ada berapa macam kak? Ada 3 atau 2? 3 macam. Oh, buat pendorong 2 kak? Pendorong 2 sama... Yang satunya? Lampu. Yang satunya lampu? Iya. Yang 2 macam buat pendorong, yang 1 macam yang paling kak? Depan buat apa itu? Buat lampu. Buat lampu ya? Ya. Lampu setting di malam hari deh? Di malam hari. Oh, buat lampu setting di malam hari guys. Ini bersama Kak Mat. Ini musim puso Kak Mat ya? Puso di 17. Di 17, yang satunya Kak Mat? Di 16. Loh guys, alhamdulillah ini sudah tadi kita dilihatin bersama Kak Mat isi dari kapal tradisional Rembang gak yo? Iya. Yang berasal dari Kragen guys. Ini bersama Kak Mat apa gak? KM New Lintas Negara. KM New Lintas Negara guys, bersama Kabinet Perjalanan tadi selesai habis ngecek peralatan yang ada di kapal guys. Ada yang lain, ada tadi sempat kerusakan apa kak tadi kak? Yang nggak diliput tadi apa? Benerin tali ya? Benerin tali karena ada yang putus tadi. Ada yang putus atau nyangkut, makanya tadi sempat dibenerin. Setelah itu pengecekan alat kapal. Makasih guys, nanti ada yang lain, tonton terus pokoknya. Tuh Kak Mat, ini kan banyak ada yang tanya-tanya, ada yang komen masalah toilet kak, toiletnya ada di mana kalau kapal seperti ini kak? Toiletnya di tempat sini. Mana coba kak, dilihat ini kak. Mana kak? Ini itu tempat mesin. Oh, tempat buang air besar kak ya? Semua kabinet kerja di sini, tempat buang air besar, buang air kecil. Oh di sini guys, loh ini tempatnya buang air besar atau buang air kecil dari kapal nelayan seperti ini guys, alhamdulillah. Kak Mat, coba lihat diperagakan biar semua teman-teman tahu kayak apa keamanan dari toilet ini kak. Coba lihat ini bersama Kak Mat guys. Oh. Di sini kalau buang air besar, loh Kak Mat, nggak bahaya kak? Tidak, karena gendutan ini. Oh, pegangan. Pegangan. Oh, ternyata tidak bahaya, guys. Ditakutkan kan bahaya lah, Kak Mat. Enggak masalah. Oh, enggak masalah. Oke, makasih, Kak Mat. Makasih. Ini... Kalau buang air besar di sini, bayar 2.000. Guys, bercanda. Tapi, makasih buat Kak Mat yang sudah memperagakan saat toilet ada di kapal. Ini mesin... Selendir 4 kak, mesinnya jaring-jaringnya 4 ya? Iya. Ini jaring-jaringnya 4 guys, 4 godong. Pipas, 4 pipas. Ini ada 2 jaring-jaring guys.
buat mesin pendorong D16 dan D17 kan, Mat? Iya. Nah, dan ada kemudi dari kapal ini ada dua. Kalau kap seperti ini ada dua, guys. Kemudi kapal ya? Iya. Tengah buat setir dan satu buat setting. Ini buat setting kan, Mat? Buat setting. Udah dulu, guys, di video kali ini. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat, terinspirasi dan menghibur buat teman-teman semua. Ini adalah tadi sempat apa, Kak? Muter-muter ayo. Iya. Melihat suasana, mengecek. Ini melihat suasana dari kapal Tracon Rembang yang berasal dari Kragan. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa komen, like, subscribe. Huh? Subscribe. Angel. Pokoknya subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, Cupi Samad. Sukses terus buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.